Di aula utama Paviliun Pil Suci, Feng Wuchen tersenyum bahagia. Feng Wuchen sangat puas dengan pertumbuhan Paviliun Pil Suci. Sungguh nyaman menjadi pedagang yang tidak ikut campur. Aku benar-benar tidak salah menilaimu. Memberikan Paviliun Pil Suci kepada Yuner adalah keputusan yang tepat. Tidak butuh waktu lama, dan kau sudah tumbuh lebih kuat. Feng Wuchen tersenyum gembira, merasa sangat puas. Yuner memang sangat kuat. Di usianya yang seperti Yuner, tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Ling Xiao Xiao juga memuji. Wajah cantik Sui Yuner sedikit memerah, dan dia berkata dengan hormat dan rendah hati, ini semua berkat asuhan dari tuan tertinggi, serta bimbingan cermat dari senior Huangfu dan para tetua. Kalau tidak, Yuner tidak akan begitu mampu. Kepala pavilion, ini tidak semudah seperti mendidik. Ini adalah potensi diri ketua pavilion. Anda dilahirkan untuk melakukan hal-hal hebat. Huangfu Kong tersenyum gembira. Setelah jeda, Huangfu Kong melanjutkan, ketua pavilion mampu memperluas pavilion Pil Suci ke seluruh sembilan provinsi dalam waktu yang singkat. Ini bukan tugas yang mudah. Yang mengejutkan patua ini adalah bahwa ketua pavilion benar-benar berani berbicara tentang kerja sama dengan Tian Xianxi. Xi. Dengan keberanian seperti itu, patua ini malu dengan kekurangannya. Tetua Agung Wu Han dan yang lainnya juga memujinya. Meskipun Sui Yuner hanyalah seorang wanita, mereka sangat mengaguminya. Melihat semua orang memujinya, wajah cantik Sui Yuner menjadi semakin merah. Dia sedikit malu. Feng Wuchen tersenyum gembira dan berkata, Yuner, tidak perlu bersikap rendah hati. Semua orang bisa melihat seberapa kuat dirimu. Senior Anihilator, jika Menara Suci membutuhkan sesuatu, kami akan bekerja sama dengan Paviliun Pil Suci di masa mendatang. Hehe, he, patua Pak Tua juga punya niat yang sama. Anihilator Sol mengangguk senang dan berkata sambil tersenyum, Menara Suci Alkemis telah merekrut banyak alkemis. Kebetulan saja kita membutuhkan banyak herbal dan bahan lainnya. Menara Suci Alkemis kini berada di jalur yang benar. Skalanya semakin membesar, dan kekuatannya juga semakin kuat. Sui Yuner segera tersenyum dan berkata, selama senior Anihilator Sol bertanya, pavilion pil suci pasti akan mengirim orang ke menara suci alkemis dunia mendalam utara. Haha, bagus, bagus, Anihilator tertawa gembira. Dalam setahun, menara suci dan klan roh berdaulat akan menjadi makhluk paling kuat di wilayah utara, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Dong Huang wuji menatap Feng Wuchen dan bertanya dengan rasa ingin tahu, tetua tamu, alam mana yang telah anda capai? Dewa sejati bintang 2, Feng Wuchen memperlihatkan senyum tipis. Dewa sejati bintang 2. Ling Xiao Xiao adalah orang pertama yang membelalakkan matanya. Apa? Seorang dewa sejati bintang 2. Mi Hun, Dong Huang Wujie, dan yang lainnya berseru bersamaan. Mereka menatap Feng Chen dengan mulut menganga. Kecepatan kultivasi yang mengerikan macam apa ini? Mereka hanyalah kaisar sage dan mereka baru saja menerobos belum lama ini. Namun, Feng Chen telah menjadi dewa sejati bintang 2. Tuan tertinggi sudah berhasil menembus alam abadi sejati. Wajah Sui Yuner penuh dengan ketidakpercayaan. Jika bukan karena pertanyaan aneh Dong Huang Wujie, mereka akan mengira kalau tingkat kultivasi Feng Wu paling-paling hanya sedikit lebih kuat dari mereka. Ling Xiao Xiao adalah yang paling terkejut. Terakhir kali, dia mendengar bahwa Feng Wu adalah seorang Holy Venerable Bintang 6. Dalam sekejap mata, dia telah menjadi True Immortal Bintang 2. Anihilator menelan ludahnya karena ngeri dan berkata, ini terlalu mengerikan. Aku tidak percaya. Feng Wu bukankah kecepatan kultivasimu terlalu mengerikan? bagaimana Anda berkultivasi? Jangan bilang kau terus-menerus menyerap mutiara ilahi yang menentang surga untuk berkultivasi. Qian Hun bertanya dengan kaget. Melihat kerumunan yang tercengang, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, tentu saja tidak. Terus-menerus menyerap mutiara ilahi yang menentang surga akan memengaruhi fondasi Anda. Anda akan mengetahuinya sebentar lagi. Saya jamin kecepatan kultivasi Anda akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Perang luar angkasa antara dunia suci dan dunia abadi akan segera terjadi. Semua orang, bekerja keraslah untuk berkultivasi meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Anihilator dan yang lainnya terkejut lagi. Mereka begitu takut hingga hampir jatuh ke kondisi vegetatif. Mereka tidak percaya bahwa kecepatan kultivasi mereka akan meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Ayo pergi, aku akan mengajakmu melihatnya. Feng Wuchen tersenyum. Anihilator dan yang lainnya menantikannya. Feng Wuchen kemudian pergi ke istana di Paviliun Pil Suci dan memulihkan ki spiritual seratus kali lipat, membuat Anihilator dan yang lainnya ketakutan hingga menjadi vegetatif. 100 kali lipat ki spiritual adalah ki spiritual asli dari dunia suci. Ki spiritual itu menghilang begitu saja karena beberapa hal. Dengan seratus kali lipat ki spiritual ini, lima kali cincin spasial, mutiara ilahi yang menentang surga, dan sejumlah besar harta alam, sulit untuk tidak meningkatkan kultivasi Anda. Feng Wuchen tersenyum tipis dengan kebanggaan di wajahnya. Aku tidak percaya. Dengan seratus kali lipat ki spiritual, tidak heran kecepatan kultivasimu begitu mengerikan. Qian Hun terkejut. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Rasanya sangat nyata. Tuan tertinggi, ini tidak mungkin nyata, kan? Sui Yuner bertanya dengan suara gemetar. Kau akan tahu saat kau berkultivasi. Senior Anihilator, mari kita pergi ke Menara Suci untuk membantumu memulihkan ki spiritualmu yang seratus kali lipat. Feng Wuchen tersenyum gembira. Dunia abadi, Istana Surgawi. Yang Suanzong muncul dalam sekejap. Ia berlutut dengan satu kaki di luar istana dan berkata, laporkan kepada pelindung, Jiang Yuhun dan yang lainnya semuanya terbunuh. Seperti yang diharapkan, sesuatu terjadi sebuah cahaya melesat keluar dari istana dan langsung mengembun ke dalam Sukianying. Wajah Sukianying sangat muram. Dia berkata dengan dingin, Jiang Yuhun dan tiga orang lainnya bergandengan tangan, tetapi mereka tetap dibunuh oleh Feng Wuchen. Mereka membawa begitu banyak ahli True immortal, tetapi mereka bahkan tidak dapat menangkap Long Suling. Sungguh sekelompok sampah yang tidak berguna. Melapor kepada pelindung, Istana Kaisar Surgawi dan lima kekuatan besar lainnya telah bergerak. Mereka sangat kuat, Yang Xuanzong berkata dengan hormat. Rumah Kaisar Surgawi, mata Sukianying berkilat ganas. Dia berkata, dasar orang bodoh. Melapor kepada pelindung, bawahan ini juga menemukan sesuatu yang mengerikan. Yang Xuanzong berkata lagi. Ada apa? Sukianying menatap Yang Xuanzong dan bertanya. Lebih dari sepuluh ahli dewa sejati telah muncul di Dewa Naga. King Long telah berhasil menembus alam dewa sejati tertinggi bintang satu. Long Xiaofeng telah berhasil menembus alam dewa sejati bintang lima. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa Long Suling telah berhasil menembus alam dewa sejati bintang empat. Energi spiritual dunia suci tidak mungkin memungkinkan mereka untuk menembus alam dewa sejati. Namun, mereka berhasil meningkatkan kultivasi mereka dalam waktu yang singkat. Ini tidak mungkin, yang Xuanzong berkata dengan hormat. Apa? Dewa Naga memiliki lebih dari 10 dewa sejati. Su Qianying sangat terkejut, ekspresinya sedikit kaku. Bawahan ini juga mendengar bahwa kekuatan istana kaisar surgawi telah melampaui klan gagak emas. Bahkan para ahli dari kuil emas ungu dan kekuatan besar lainnya telah meningkatkan kultivasi mereka dengan pesat. Dengan wilayah mereka mustahil bagi kultivasi mereka untuk meningkat, apalagi untuk menerobos. Mereka pasti memiliki cara untuk meningkatkan kultivasi mereka. Yang Xuanzong melanjutkan. Lalu mengapa kau tidak melanjutkan penyelidikannya? Tanya Su Qianying. Yang Xuanzong dengan paksa menahan amarahnya dan berkata dengan hormat, karena Feng Wuchen meminta bawahan ini untuk membawa kembali sebuah pesan. Pesan apa? Su Qianying mengernyitkan alisnya dalam-dalam. Dunia suci sekarang berada di bawah kendali Feng Wuchen. Setiap orang di alam abadi harus mendapatkan persetujuan Feng Wuchen sebelum mereka dapat menginjakan kaki di dunia suci. Jika mereka musuh, bunuh mereka satu persatu. Jika mereka bukan musuh, mereka dapat menginjakan kaki di dunia suci dengan persetujuannya. Yang Xuanzong menyampaikan pesan tersebut kepada Su Qianying. Tidak masuk akal, benar-benar tidak masuk akal. Su Qianying sangat marah, niat membunuhnya membumbung tinggi. Dia begitu marah hingga organ-organ dalamnya bergejolak hebat. 2792 Apakah Feng Wuchen benar-benar mengatakan itu? Aura pembunuh Sukianying yang mengerikan menyapu seluruh istana abadi. Itu benar sekali, siapapun yang berani pergi ke dunia suci tanpa izinnya akan mati. Yang Xuanzong berkata dengan hormat, mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak akan mengambil setengah langkah pun ke alam abadi kita. Huff, jangan berpikir bahwa kau hebat hanya karena kau membunuh beberapa sampah peerless true immortal. Kau tidak tahu kekuatan para ahli di Immortal Realm. Kau masih berani mengatakan bahwa dia memiliki keputusan akhir di dunia suci. Kau bahkan tidak menempatkan Immortal Realm di matamu kau memprovokasi immortal realm dan menghina para ahli immortal realm, Su Qianying berkata dengan galak, matanya yang menyipit berkedip dengan aura pembunuh yang dingin. Bahkan tanpa melangkah ke alam abadi, mereka tetap berhasil meningkatkan kemampuan mereka. Sepertinya mereka benar-benar memiliki metode untuk meningkatkan kultivasi mereka, kata Su Qianying dingin. Mungkinkah itu metode kultivasi yang ditinggalkan oleh Long Batian? Su Qianying mengerutkan kening dan berpikir, tidak, jika itu ditinggalkan oleh Long Batian, kekuatan dewa naga pasti sudah melampaui kita. Hanya dalam 10 hari, Long Sheng Hun dan yang lainnya berhasil mencapai alam abadi sejati bintang 4. Kecepatan peningkatan yang mengerikan seperti ini sudah tak terbayangkan. Metode apa yang mereka gunakan untuk meningkatkan kultivasi mereka? Su Qianying tidak dapat mengetahuinya, tidak peduli seberapa keras dia memeras otaknya. Pelindung, Feng Chen telah menyatakan perang terhadap alam abadi kita. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja, kata Yang Xuan dengan hormat. Menyatakan perang? Su Qianying berkata dengan nada meremehkan, "Melebih-lebihkan kemampuanmu." Sepertinya Sukianying tidak tahu tentang kekuatan gabungan teknik abadi Jiang Yuhun dan yang lainnya. Dia juga tidak melihat pertarungan antara Feng Wuchen dan Jiang Yuhun. Kalau tidak, dia tidak akan berani meremehkan Feng Wuchen. Segera sebarkan beritanya. Biarkan semua kekuatan besar di alam abadi tahu bahwa Feng Wuchen menghina alam abadi kita. Biarkan Feng Wuchen melihat kekuatan alam abadi. Kata Sukianying dingin. Dimengerti, kata Yang Xuanzong dengan hormat. Sosoknya segera menghilang. Bunuh mereka satu per satu. Su Kianying berkata dengan nada meremehkan, Feng Wuchen, aku harap kamu masih bisa bersikap sombong saat para ahli spasial dari dunia abadi muncul di dunia orang suci. Ketika saatnya tiba, kau akan tahu betapa menggelikannya kekuatanmu di mata banyak kultivator yang kalah di dunia abadi. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh dunia abadi dan membuat marah banyak kekuatan besar. Junior yang sombong, beraninya kau menghina para ahli spasial dari dunia abadi. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia sangat kuat? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia sangat kuat? membunuh beberapa dewa sejati yang agung bukanlah apa-apa. Siapa dia menurut dia, dengan kekuatan kita, kita bisa pergi kemanapun yang kita inginkan. Feng Wuchen tidak memiliki kualifikasi untuk mengendalikan kita. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu membunuh Jiang Yuhun dan yang lainnya, kamu memiliki kemampuan untuk melawan dunia abadi. Aku belum pernah melihat junior yang begitu sombong sebelumnya. Apakah dia yang memegang keputusan akhir di Science World? Kualifikasi apa yang dimilikinya? Beraninya kau mengatakan bahwa kau akan membunuh semua orang yang kau lihat. Apakah dunia abadi kita benar-benar mudah diganggu? Sepertinya jika kita tidak memberi Feng Wuchen pelajaran, dia tidak akan pernah tahu betapa mengerikannya para ahli spasial di dunia abadi. Segera laporkan kepada para penggarap yang kalah. Hancurkan Dewa Naga, bunuh Feng Wuchen, rasakan cara menghilangkan formasi segel. Para ahli dari berbagai kekuatan besar di dunia abadi menjadi marah. Mereka tidak menginginkan apapun selain memakan Feng Wuchen hidup-hidup. Beberapa kekuatan besar bahkan sudah mulai mengirim orang ke dunia orang suci. Mereka sama sekali tidak menanggapi perkataan Feng Wuchen dengan serius. Di aula utama sebuah istana megah, aura berat memenuhi udara. Apakah Feng Wuchen tidak takut akan balas dendam dunia abadi dengan melakukan ini? Apakah dia begitu percaya diri dengan kekuatannya sendiri? Di kursi utama, seorang lelaki tua tampak sangat bingung. Saya benar-benar tidak tahu dari mana datangnya kepercayaan diri Feng Wuchen. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak dapat mengalahkan puluhan kultivator yang kalah. Kekuatan Jiang Yuhun dan yang lainnya tidak cukup untuk menarik perhatian para kultivator yang kalah. Seorang tetua menggelengkan kepalanya. Kami belum pernah melihat kekuatan Feng Wuchen, dan kami tidak tahu seberapa kuatnya. Namun, Feng Wuchen mengucapkan kata-kata yang begitu arogan dan berani membunuh Jiang Yuhun dan yang lainnya. Itu berarti dia tidak takut dengan balas dendam dunia abadi, kata tetua agung dengan ringan. Tetua di kursi utama mengangguk dan berkata, "Tetua agung benar, aku juga tidak percaya bahwa Feng Wuchen sebodoh itu. Dia melakukan ini lebih untuk mengintimidasi dunia abadi." Di istana megah lainnya, sungguh arogan. Beraninya dia mengucapkan kata-kata yang merendahkan seperti itu. Sungguh mengagumkan, seorang tetua tersenyum tipis. Aku benar-benar ingin tahu, apakah kesombongan Feng Wuchen karena dia memiliki metode untuk mengangkat segel naga Batian? Seorang tetua menebak. Di kursi utama, seorang tetua berjubah putih berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya khawatir segala sesuatunya tidak sesederhana yang kita pikirkan. Jangan meremehkan Feng Wuchen. Apapun yang terjadi, kata-kata Feng Wuchen telah menyinggung para ahli di dunia abadi. Perang tidak dapat dihindari." Tetua lainnya berkata dengan sungguh-sungguh, saya perlu pergi ke dunia suci secara pribadi untuk melihat apa yang terjadi. Duan Yun dan yang lainnya seharusnya sudah pergi ke Dewa Naga untuk bertanya tentang pengangkatan segel, tetapi tidak ada berita. Kata Tetua Agung. Kekuatan utama dunia abadi sangat marah. Mereka meraung dan menyerang Dewa Naga. Perkataan Feng Wuchen merupakan penghinaan besar bagi mereka. Mereka tampaknya tidak menyangka bahwa Feng Wuchen melakukan ini untuk mengintimidasi dunia abadi. Feng Wuchen, yang berada di dunia suci, tidak tahu bahwa kekuatan utama dunia abadi sedang marah. Perang balas dendam yang mengerikan akan segera terjadi. Kuil Raksasa Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao baru saja kembali. Mereka hendak berkultivasi ketika melihat Zhang Junlan, Qi Xiao, dan yang lainnya. Ada apa? Feng Wuchen bertanya. Guru, kami menemukan pegunungan Santa Monica, kata Zhang Junlan dengan hormat. Oh, pegunungan Santa Monica, Feng Wuchen terkejut. Pegunungan Santa Monica, mata Ling Xiao Xiao membelalak tak percaya. Itu adalah pegunungan. Berapa banyak batu roh kudus yang ada di sana? Batu Roh Kudus adalah bahan utama untuk memurnikan artefak suci. Feng Wuchen selalu kekurangan batu ini. Bagaimanapun, batu ini sangat langka di dunia suci. Bahkan Menara Jiwa Pil tidak memiliki banyak. Feng Wuchen ingin menciptakan kekuatan transendental di mana setiap orang memiliki kekuatan hidup tingkat tinggi. Qi Xiao buru-buru berkata, berita dari Gongsun Wuking benar adanya. Kabar itu ada di Kuil Kekosongan Surgawi, yang merupakan istana Tuan Gusuanzun. Seseorang menemukan pegunungan Santa Monica di Gunung Suci yang besar. Berita itu baru saja menyebar. Dunia suci sebenarnya memiliki pegunungan Santa Monica. Surga benar-benar membantuku. Kuil raksasa dan jiwa naga keduanya dapat memiliki artefak suci. Wajah Feng Wuchen dipenuhi dengan kegembiraan. Tuan, pasukan utama dari dunia suci yang mendalam telah mengirim orang untuk merebutnya. Gongsun Wuking ingin kita bergegas ke sana. Kata Ni Huang dengan hormat. Kalian tinggallah dan berkultivasi. Istriku, kalian juga harus berkultivasi dalam pengasingan. Teroboslah ke alam abadi sejati sesegera mungkin, kata Feng Wuchen ringan. Suamiku, hati-hatilah. Ling Xiao Xiao mengangguk. Huo Ling Tian, bawalah para ahli jiwa naga dan ikuti aku ke kuil kekosongan surgawi. Kekuatan jiwa naga sudah cukup untuk sebuah misi. Feng Wuchen memberi perintah. Ya, guru, suara hormat Huo Ling Tian terdengar. Dia segera membawa puluhan ahli jiwa naga ke kuil kekosongan surgawi. 2793 Suara mendesing. Feng Wuchen muncul di atas kuil kekosongan surgawi dalam sekejap. Berdengung-berdengung. Begitu Feng Wuchen muncul, dia merasakan riak energi yang kuat menyapu. Kekosongan bergetar hebat. Pada saat ini, banyak kekuatan besar bertempur memperebutkan pegunungan Santa Monica. Kuil kekosongan surgawi telah diratakan dengan tanah. Kuil Sembilan Neter, Paviliun Pedang Suci, Sekte Jiwa Suci, Menara Jiwa Pil, dan banyak kekuatan besar lainnya tengah bertempur. Oh, Pedang Suci Tang Jinghe dari Paviliun Pedang Suci juga telah bergerak. Feng Wuchen berkata dengan heran, Paviliun Pedang Suci tidak pernah ikut campur dalam urusan orang lain. Paviliun Pedang Suci juga tidak memiliki ahli alkimia yang kuat mengapa mereka harus memperebutkan pegunungan Santa Monica? Yang membuat Feng Wuchen merasa aneh adalah bahwa Menara Jiwa Pil juga ikut campur. Tian Xianzi adalah seorang Holy Venerable Bintang Sembilan. Dia adalah orang terkuat yang pernah bertempur di pegunungan Santa Monica. Master Sekte Jiwa Suci dan Master Kuil Sembilan Neter sudah terluka. Mereka bukan tandingan Tian Xianzi dan Tang Jinghe. Banyak orang kuat lainnya juga menderita luka dengan tingkat yang berbeda-beda. Tian Xianzi, Tang Jinghe, kami adalah pasukan di bawah Martial Soul Temple. Pegunungan Santa Monica seharusnya menjadi milik kami. Apakah kamu tidak takut ditertawakan oleh orang lain karena ikut campur? Teriak Master Sekte Jiwa Suci dengan marah. Milikmu, lucu sekali. Kuil Jiwa Bela Diri telah dihancurkan. Pegunungan Santa Monica ditemukan oleh pasukan di bawah Paviliun Pedang Suci. Itu milik Paviliun Pedang Suci. Mengapa kami harus memberikannya kepadamu? Tang Jinghe berteriak dengan marah. Sikapnya sangat keras. Pegunungan Santa Monica terletak di Istana Tetua Agung Namong Suan. Tetua Agung pasti sudah menemukan Pegunungan Santa Monica sejak lama. Ini tentu ada hubungannya dengan Menara Jiwa Pil," kata Tian Xianzi dengan tenang. Namong Suan sudah mati. Apa hubungannya dengan Menara Jiwa Pil, Tian Xianzi? Kamu adalah Master Menara Pil Soul Tower. Beraninya kamu mencuri dari orang lain? Apakah kamu tidak takut ditertawakan oleh orang-orang di Dunia Suci? Master Sekte Saint Soul berteriak dengan marah. Tian Xianzi berkata dengan dingin, Menara Jiwa Pil tidak pernah mencuri dari orang lain. Namun, apa yang menjadi milik Menara Jiwa Pil tidak akan pernah diberikan kepada orang lain. Mendengar ini, Feng Wuchen akhirnya mengerti. Feng Wuchen tidak menghentikan mereka untuk bertarung. Sebaliknya, dia melesat ke pegunungan di bawah dan mengikuti aura kuat batu roh kudus. Feng Wuchen muncul tanpa aura apapun. Tian Xianzi dan yang lainnya, yang berada di tengah pertempuran, tidak memperhatikannya. Sebaliknya, banyak ahli yang telah berhenti bertarung karena luka-luka mereka semua ketakutan saat melihat Feng Wuchen. Mereka bahkan tidak berani kentut dan bahkan mundur karena ngeri. Setelah beberapa kilatan, Feng Wuchen tiba di depan gunung yang runtuh batu roh kudus di puncak gunung sudah terlihat, memancarkan cahaya kemasan redup. Feng Wuchen tertawa gembira, itu benar-benar batu roh kudus, dan auranya bahkan lebih kuat daripada yang ditemukan Lan Yue. Aura batu roh kudus menyebar dari gunung, itu pasti pegunungan Santa Monica. Gunung sebesar itu dipenuhi dengan batu roh kudus, sungguh tak pernah terdengar. Feng Wuchen meraih udara, dan batu roh kudus setebal ember terbang di atasnya. Dia bisa merasakan energi spiritual yang kuat dari batu roh kudus. Batu roh kudus ini setidaknya berusia puluhan ribu tahun. Artefak suci yang dimurnikan darinya pasti sangat kuat. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Feng Wuchen segera melambaikan tangannya, dan bebatuan di permukaan gunung besar itu berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Puncak gunung emas muncul di depan mata semua orang. Itu gunung emas. Banyak ahli tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat puncak gunung yang begitu ajaib. Itu semua terbentuk dari batu roh kudus. Di atas kekosongan, Tian Xianzi dan yang lainnya juga menyadarinya, dan mereka semua melihat ke bawah. Feng Wuchen, Tian Xianzi sedikit terkejut. Feng Wuchen, Master Sekte Jiwa Suci dan yang lainnya berkeringat dingin saat mereka menatap Feng Wuchen dengan ngeri. Tang Jinghe mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan suara berat, mengapa anak ini ada di sini? Seorang tetua menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, mengapa bocah busuk ini ada di mana-mana? Tian Xianzi, King Su, dan yang lainnya turun dengan cepat, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Gunung Batu Roh Kudus yang begitu besar, tidak bisakah kita membaginya saja? mengapa harus bertengkar karenanya? Berapa banyak alkemis di dunia suci yang dapat menghabiskan segunung batu roh kudus? Tidak banyak alkemis yang bisa memurnikan artefak suci, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Berbicara sampai di sini, Feng Wuchen menatap para ahli dari berbagai kekuatan dan berkata sambil tersenyum tipis, apa pendapat kalian tentang saranku? Saya tidak keberatan, Tian Xianzi tersenyum tipis. Aku juga tidak keberatan, Tang Jinghe berkata dengan suara yang dalam. Meskipun dia sangat tidak mau, dia tidak berani menolak. Feng Wuchen sangat menakutkan tidak ada seorang pun di dunia suci yang berani memprovokasi dia, apalagi menyinggung perasaannya. Di dunia suci, Feng Wuchen memiliki keputusan akhir. Siapa yang berani menolak? Tuan tertinggi, kami tidak keberatan. Berbagai kekuatan menyampaikan pendapat mereka. Kekuatan yang lebih lemah mendukung usulan Feng Wuchen. Jika dibagi-bagi, mereka semua akan mendapatkan batu roh kudus. Jika tidak, hanya pasukan yang lebih kuat yang berhak mendapatkannya. Saya hanya ingin sebagian kecil. Kalian bisa membagi sisanya di antara kalian sendiri. Feng Wuchen tersenyum tipis, bahkan sebagian kecil saja sudah cukup untuk memurnikan puluhan ribu artefak suci. Ini sudah cukup bagi Feng Wuchen, akan sia-sia jika dia tidak bisa menyempurnakannya lagi. Aku keberatan. Pada saat ini, sebuah seringai mengejek dan arogan datang dari kehampaan. Desir, desir, desir. Di atas kehampaan, tiga sosok tiba-tiba muncul dalam sekejap. Aura dan tekanan yang sangat mengerikan menyapu seperti longsoran salju, menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Feng Wuchen dan yang lainnya memandang kehampaan dan mengamati ketiga pria dan wanita muda itu. Ketiga pemuda dan pemudi itu tidak dikenal. Mereka belum pernah melihat mereka sebelumnya. Aura yang mengerikan, Master Sekte Jiwa Suci dan yang lainnya ketakutan. Mereka telah kehilangan semua kekuatan mereka karena aura yang mengerikan itu. Aura yang mengerikan ini telah membuat mereka begitu takut. Tian Xianzi mengerutkan kening dan berkata, tidak ada dewa sejati yang tidak dikenal di dunia suci. Mereka berasal dari dunia abadi. Aura mengerikan ini bahkan lebih kuat dari Long Hun. Dua lainnya memiliki aura yang mirip dengan leluhur Long dan yang lainnya, kata Tang Jing He serius. Mata tuannya berkilat ketakutan. Lima bintang dewa sejati, mereka memang dari dunia abadi. Feng Wuchen menyeringai dan menatap ketiganya dengan ekspresi jenaka. Tuan, sepertinya bukan saja kata-katamu tidak berpengaruh, tetapi mereka juga tidak menganggap serius kata-katamu. Kata Long Senjian melalui telepati. Mengapa para ahli dari dunia abadi peduli dengan dunia suci? Bahkan jika mereka tahu bahwa kamu membunuh Jiang Yuhun dan yang lainnya, mereka tidak akan takut sama sekali. Mereka mendapat dukungan dari yang kalah. Kata Shen Yan melalui telepati. Pegunungan Santa Monica milik orang-orang kuat. Sampah tidak punya hak. Pria terkemuka itu berkata dengan dingin. Pandangannya tertuju pada Feng Wu Chen. Jelas, dia datang untuk Feng Wu Chen. Pria satunya berkata dengan dingin, kami tidak ingin memberikan batu roh suci kami kepada sampah. Feng Wu Chen menatap kehampaan lain dan berkata, karena kamu sudah di sini, tunjukkan dirimu. Jangan bersembunyi. 2794. Us. Saat Feng Wuchen berbicara, seorang lelaki tua berjubah putih diam-diam muncul di langit. Aura lelaki tua berjubah putih itu sama-sama terlihat, membuatnya tidak mungkin untuk mengetahui tingkat kultivasinya. Namun, aura itu memberikan kesan bahwa dia telah mencapai puncak kesempurnaan. Orang tua berjubah putih itu benar-benar seorang ahli yang menakutkan. Tatapan semua orang tertuju pada lelaki tua berjubah putih itu. Pria tua berjubah putih itu menatap Feng Wuchen dan tersenyum tipis, Patua adalah tetua pertama di dunia abadi dari Aula Suci Bulan Mendalam, Sangguan Bai Chen. Orang tua ini tidak punya niat jahat. Dia hanya ingin datang ke dunia suci untuk melihat-lihat. Dia mendengar bahwa dia butuh izinmu, jadi dia datang. Karena penatua Sangguan tidak punya niat jahat, silakan saja. Aku masih punya banyak hal yang harus kulakukan. Feng Wuchen tersenyum tipis. Karena dia bukan musuh, Feng Wuchen tentu saja akan mengabaikannya. Sangguan Bai Chen tersenyum tipis. Terima kasih banyak, tuan. Kurasa Sangguan Bai Chen ini ingin melihat kekuatanmu. Long Senjian menebak. Itu pasti benar. Dunia abadi seharusnya sudah tahu bahwa Jiang Yuhun dan yang lainnya telah terbunuh, jadi pasti ada banyak ahli yang ingin mengetahui kekuatan guru. Shen Yan menyampaikan pesannya. Namun, Feng Wuchen tidak mempedulikan hal ini. Wanita muda bergaun hijau itu mengerutkan kening, Feng Wuchen benar-benar bisa merasakan kehadiran tetua pertama sangguan. Kekuatan di tubuhnya benar-benar mengerikan. Mengapa benda tua ini ada di sini? Apakah dia mencoba menghentikan kita? Seorang pemuda mengerutkan kening. Jangan bersikap kasar, pria terkemuka itu menegur dengan suara rendah. Ketiganya menangkupkan tangan mereka dengan hormat, salam, tetua pertama sangguan. Sangguan Bai Chen tersenyum tipis, tetua ini datang ke sini hanya untuk melihat-lihat. Aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu. Dengan itu, sosok sangguan Bai Chen menghilang. Sangguan Bai Chen tidak pergi, tetapi bersembunyi di kegelapan. Kamu dari angkatan mana, kata-kataku seharusnya sudah sampai ke dunia abadi. Kau tidak meminta izinku untuk datang ke dunia orang suci, kata Feng Wuchen dingin sambil menatap mereka bertiga lagi. Wanita berpakaian hijau itu berkata dengan dingin, kau tidak punya hak untuk tahu kemana kami pergi. Kami tidak butuh izinmu, dan kau tidak punya hak untuk membatasi kebebasan kami. Feng Wuchen, jangan menatap kami dengan mata sombong seperti itu. Kamu tidak memiliki kekuatan misterius ini. Di mata kami, kamu tidak berbeda dengan seekor semut. Kata-katanya sangat jelas. Mereka tidak takut pada Feng Wuchen, tetapi mereka waspada terhadap kekuatan di tubuh Feng Wuchen. Feng Wuchen, semua orang di dunia abadi tahu apa yang kau katakan. Kau yang memegang kendali di dunia orang suci. Kau akan membunuh siapapun dari dunia abadi yang datang. Aku ingin tahu apakah kau benar-benar memiliki kemampuan itu, pria lain mencibir dengan nada meremehkan. Apakah kamu ingin melihat itu? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Sebelum dia selesai berbicara, dia menggunakan teleportasi. Feng Wuchen muncul di depan pria itu dalam sekejap. Kemunculan Feng Wuchen yang tiba-tiba membuat pria itu ketakutan. Kecepatannya terlalu mengerikan. Pria itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Jika aku ingin membunuhmu, itu semudah menghancurkan seekor semut, kata Feng Wuchen dingin, tetapi dia tidak menyerang. Jika tidak, pria itu pasti sudah menjadi mayat. Kau, wajah pria itu langsung berubah. Amarah yang mengerikan dan niat membunuh yang mengerikan melonjak dalam hatinya. Teleportasi Dewa Naga, cepat sekali. Kalau kau tidak menggunakan kekuatan di tubuhmu, apa kau pikir kau berhak mengatakan kata-kata sombong seperti itu? Bibir pemimpin itu melengkung membentuk senyum meremehkan. Apa, apakah kau ingin menguji kekuatanku? Bibir Feng Wuchen melengkung membentuk senyum berbahaya. Aura yang mendominasi dan menakutkan menyebar dari tubuh Feng Wuchen. Kau punya nyali untuk memprovokasiku. Itu karena Dewa Sejati Tertinggi Bintang Tujuh bersembunyi di kegelapan, kan? Aku tidak percaya kau punya nyali untuk memprovokasiku, Feng Wuchen mencibir. Kekuatan Dewa Sejati Bintang Dua langsung meletus. Berdengung-berdengung. Kekuatan yang mendominasi dan menakutkan meletus. Ruang dunia suci berguncang hebat dan runtuh. Cahaya kemasan yang cemerlang meledak dari tubuh Feng Wuchen dan membubung ke langit. Aura yang luas itu memancarkan perasaan tak terkalahkan. Kultivasi Feng Wuchen telah menembus ke alam abadi sejati bintang dua. Mata Tian Xianzi hampir jatuh. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Ini, bagaimana ini mungkin? Kultivasi Feng Wuchen telah melampaui kita. Bukankah kecepatan kultivasinya terlalu mengerikan? King Suzi tercengang. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana Feng Wuchen berkultivasi. Master Sekte Jiwa Suci dan Master Aula Sembilan Ketenangan semuanya tercengang. Dalam pertempuran sebelumnya, mereka tahu bahwa Feng Wuchen hanya berada di alam Kaisar Sage. Sudah berapa lama sejak saat itu, Feng Wuchen telah menjadi Dewa Sejati Bintang Dua. Kecepatan kultivasi yang mengerikan macam apa ini? Gu Xuanzun dan yang lainnya telah menghabiskan total 100.000 ribu tahun untuk menerobos ke alam abadi sejati. Dan itu semua berkat bantuan pil. Tidak ada satupun di antara mereka yang berani percaya bahwa tingkat kultivasi Feng Wuchen sudah mencapai alam abadi sejati bintang 2. Dewa abadi sejati bintang 2. Wanita berjubah hijau itu mengerutkan kening. Kultivasinya benar-benar dapat menembus alam abadi sejati. Apa yang terjadi? Feng Wuchen, aku tidak menyangka kultivasimu mampu menembus alam abadi sejati bintang dua. Sungguh mengejutkan, pria terkemuka itu mencibir, tetapi matanya memancarkan penghinaan dan kehinaan. Sebagai dewa sejati bintang lima, pria itu tidak terlalu memikirkan kekuatan Feng Wuchen. Berdengung-berdengung. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan alam abadi dan leluhur purba pada saat yang bersamaan. Kekuatan dan auranya langsung meroket. Armor suci muncul, dan kekuatannya menjadi semakin mengerikan. Kekuatannya meningkat. Pria terkemuka itu mengerutkan kening. Aura Feng Wuchen membumbung tinggi dengan liar. Dalam sekejap mata, kekuatan tempur Feng Wuchen melambung ke tingkat dewa sejati bintang lima. Auranya langsung meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Aura yang mengerikan itu memaksa mereka bertiga mundur. Tian Xianxi, Tang Jinghe, dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Mereka memandang Feng Wuchen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Pada saat ini, penghinaan dan penghinaan di mata sang toko utama langsung berubah menjadi ketakutan. Ini, bagaimana mungkin, kekuatan tempurnya meningkat tiga bintang. Pria terkemuka itu sangat ketakutan, tubuhnya bergetar hebat. Ini karena Aura mengerikan Feng Wuchen telah melampaui miliknya. Pria lainnya dan wanita berjubah hijau itu tercengang, wajah mereka dipenuhi ketakutan yang hebat. Peningkatan kekuatan tempur tiga bintang dalam sekejap. Ini monster. Ini sudah merupakan kondisi terkuat Feng Wuchen. Apa? Takut? Di mana kesombonganmu tadi? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir. Ketiganya tercengang. Wajah mereka langsung berubah ganas. Pria terkemuka itu berkata dengan marah, Feng Wuchen, jangan sombong. Kekuatanmu tidak ada apa-apanya. Kalian bertiga bisa menyerangku bersama-sama. Jangan menahan diri, karena aku akan membunuhmu. Feng Wuchen menyeringai dingin. Sudah lama sejak dia menggunakan kekuatannya. Niat bertarung yang kuat melonjak. 2795. Berani sekali kau meremehkan kami. Pemimpin itu menggeretakkan giginya dengan ekspresi ganas di wajahnya. Urat-uratnya menonjol karena dia akan meledak karena marah. "Membunuh kami? Kamu pikir kamu siapa? Kau hanya memiliki kekuatan tempur seperti dewa sejati bintang 5. Apakah itu hebat? Jangan berpikir bahwa hanya kau yang memilikinya. Kami juga memilikinya." Pria lainnya menggeretakkan giginya dan berteriak saat auranya yang mengerikan meledak. Berdengung, berdengung. Aura pria itu melonjak cepat saat angin kencang yang merusak menyapu seperti badai. Ruang Dunia Suci bergetar hebat saat cahaya biru terang menutupi dunia. Dalam sekejap mata, kekuatan tempur pria itu melonjak dari Dewa Sejati Bintang 4 menjadi Dewa Sejati Bintang 5. Feng Wuchen, tidakkah kau tahu bahwa aku dapat melawan Dewa Sejati Bintang 6 dengan kekuatan penuhku? Pemimpin itu meraung saat dia melepaskan asal sucinya tanpa menahan diri. Energi yang dahsyat itu langsung mendorong kekuatan pria itu ke level Dewa Sejati Bintang 6. Aura mengerikannya melampaui Feng Wuchen. Feng Wuchen mengangkat bahu. Bagaimana aku tahu kalau kau tidak memberitahuku? Sebentar lagi kau akan tahu akibatnya jika bersikap sombong di depan kami. Teriak pemimpin itu dengan marah saat hasrat membunuhnya membumbung tinggi. "Kekuatanmu memang sangat hebat dan dahsyat. Kekuatan tempurmu bisa naik tiga bintang dalam sekejap. Memang kami tidak kalah, namun kami tidak lebih lemah darimu." Wanita berbaju hijau itu berkata dengan dingin sambil mengerahkan kekuatannya. Feng Wuchen berkata dengan malas, "Aku punya mata, aku bisa melihat. Bisakah kamu berhenti bicara omong kosong?" Feng kecil, "Apakah kamu tidak akan menggunakan kekuatan penuhmu?" Leluhur purba ditambah dengan kekuatan alam abadi sudah cukup bagimu untuk mencapai kekuatan tempur seorang dewa sejati bintang 6, kata Kaisar Surgawi Suanzen melalui transmisi suara. Mari kita beri mereka rasa obat mereka sendiri terlebih dahulu. Aku juga ingin melihat apakah kekuatan dewa sejati bintang 5 dapat mengatasi sampah-sampah ini, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Meskipun dia dalam kondisi terkuatnya, itu bukanlah kekuatan sejati Feng Wuchen. Melihat bagaimana Feng Wuchen tidak menanggapi mereka dengan serius, mereka bertiga sangat marah hingga paru-paru mereka hampir meledak. Ketiganya telah meningkatkan kekuatan tempur mereka satu bintang. Salah satu dari mereka adalah Dewa Sejati Bintang 6 sementara dua lainnya adalah Dewa Sejati Bintang 5. Dengan kekuatan yang mengerikan, mereka dapat menghancurkan Feng Wu Chen sepenuhnya. Namun, Feng Wu Chen tetap bersikap seolah-olah dia yakin bisa mengalahkan mereka bertiga. Ketiganya sangat kuat, bisakah Feng Wu Chen mengalahkan mereka bertiga sendirian? King Su mengerutkan kening dalam-dalam, tampaknya tidak optimis dengan peluang Feng Wu Chen. Kekuatan Dewa Sejati Bintang 5 sudah menjadi batas Feng Wu Chen. Aku khawatir dia tidak akan mampu melawan Dewa Sejati Bintang 6. Tian Xianzi menggelengkan kepalanya pelan. Menurut mereka, peningkatan kekuatan tempur Feng Wuchen secara instan sebanyak tiga bintang memang sudah batasnya. Kekuatannya jelas tidak melampaui Dewa Sejati Bintang 6. Namun, Tian Xianzi dan yang lainnya tidak khawatir bahwa Feng Wuchen akan berada dalam bahaya. Meskipun kekuatan Feng Wuchen tidak cukup, dia masih memiliki kekuatan misteriusnya. Menyerang, pria yang memimpin berteriak dan mengambil alih untuk menembak. Di belakangnya, dua orang lainnya menyerang secepat kilat. Desir. Pemimpin kelompok itu adalah orang pertama yang muncul. Matanya memancarkan niat membunuh saat dia melayangkan pukulan ke arah Feng Wuchen. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Ekspresi Feng Wuchen tidak berubah. Dia juga melancarkan pukulan. Terjadi ledakan keras yang mengguncang langit dan bumi. Kekuatan benturan itu membawa serta kekuatan untuk menghancurkan dunia. Apa? Ini? Bagaimana ini mungkin? Ekspresi pemimpin itu berubah drastis. Dia menatap Feng Wuchen dengan tidak percaya kekuatan Dewa Sejati Bintang 6 tidaklah seberapa, kata Feng Wuchen sambil mencibir. Di bawah tabrakan dahsyat itu, Dewa Sejati Bintang 6 tidak mampu mendorong Feng Wuchen mundur bahkan setengah langkah. Apa yang sedang terjadi? Feng Wuchen menghalanginya. King Su tidak dapat menahan diri untuk berteriak kaget. Dia sangat terkejut. Bagaimana ini mungkin? Tian Xianzi tercengang. Dia tidak dapat memahami bagaimana seorang Dewa Sejati Bintang 5 dapat menghalangi kekuatan seorang Dewa Sejati Bintang 6. Bukankah ini batas kemampuan Feng Wuchen? 32. Hah? Pada saat yang sama, pria lain dan wanita berjubah hijau muncul pada saat yang sama. Mereka meraung pada saat yang sama. Pria itu mengayunkan kakinya ke arah kepala Feng Wuchen, sementara wanita itu menghantamkan telapak tangannya ke dada Feng Wuchen. Serangan mereka ganas dan kejam, tanpa ampun. Terlalu lambat, kata Feng Wuchen sambil mencibir. Begitu mereka berdua menyerang, sosok Feng Wuchen menghilang secara misterius. Oh, tidak, keduanya terkejut. Mereka sudah merasakan ada yang tidak beres. Namun, sudah terlambat. Ledakan, ledakan. Ketika Feng Wuchen muncul lagi, dia sudah mendaratkan pukulan di wajah pria itu dan telapak tangan di punggung wanita itu. Dengan dua ledakan, keduanya melesat seperti bola meriam. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Bagaimana bajingan ini bisa memiliki kekuatan yang mengerikan seperti itu? Pria itu terkejut. Dia merasa seolah-olah giginya akan hancur. Kekuatan leluhur purba bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Leluhur purba adalah kekuatan terkuat sejak dunia diciptakan. Dia menduduki peringkat pertama. Teleportasi. Ekspresi wanita berjubah hijau itu berubah drastis. Kecepatan yang amat cepat. Serangannya begitu cepat sehingga saya tidak dapat melihatnya dengan jelas. Ini adalah teleportasi Dewa Naga. Pemimpin itu terkejut. Wajahnya menjadi sangat muram. Hanya dalam sepersekian detik, sebelum dia sempat bereaksi, serangan Feng Wuchen sudah berakhir. Dewa Sejati Bintang 5, Feng Wuchen mencibir dengan jijik. Hanya ini yang kau miliki. Feng Wuchen, jangan terlalu sombong. Teriak pemimpin itu dengan marah. Tinjunya memadatkan cahaya biru yang menyilaukan dan tiba-tiba meninju keluar. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Dalam sekejap, tinju energi biru besar melesat keluar dan menelan Feng Wuchen. Ruang dunia suci bergetar hebat. Aku tidak percaya bahwa kekuatan Dewa Sejati Bintang 6 tidak dapat menghadapimu. Kata pemimpin itu dengan galak. Dia tampak sedikit sombong. Aku di belakangmu. Feng Wuchen mencibir. Apa? Ekspresi pemimpin itu berubah drastis. Dia bahkan tidak menyadari ketika Feng Wuchen muncul di belakangnya. Ledakan. Ah, saat pemimpin itu berbalik, Feng Wuchen meninju dan menghantam punggungnya. Dengan suara keras, pemimpin itu berteriak dan tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Rasa sakit yang hebat langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Wajah pemimpin itu berubah. Meskipun kekuatanmu kuat, kecepatanmu tidak boleh terlalu lemah. Terkadang kecepatan adalah kuncinya. Feng Wuchen mencibir. Sialan B asteris jingan, kamu mulai terbawa suasana. Dari segi kecepatan, aku mungkin tidak kalah darimu. Pemimpin itu marah. Dia melesat lagi dengan suara ledakan keras. Teknik abadi, kilatan bayangan, pemimpin itu berteriak, kecepatannya meningkat beberapa kali lipat dan dia menghilang dalam sekejap mata. Us, 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 petir hijau menyambar di sekitar Feng Wuchen dengan kecepatan yang mengerikan. Kecepatanmu memang jauh lebih cepat. Feng Wuchen mencibir, dia masih tidak takut. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, pemimpin itu tiba-tiba muncul di belakang Feng Wuchen. Tinjunya, yang mengandung kekuatan penghancur, dengan kejam diarahkan ke kepala Feng Wuchen. 2796. Bagaimana ini mungkin? Kecepatan pria itu telah meningkat beberapa kali lipat. Dia jelas telah mengenai Feng Wuchen, tetapi dia menyadari bahwa itu hanyalah bayangan. Dalam sekejap, ia berubah menjadi bayangan, dan dalam sekejap, ia kembali ke wujud aslinya. Feng Wuchen tampaknya tidak bergerak sama sekali. Kecepatan ini sungguh mengerikan. Masih terlalu lambat, Feng Wuchen mencibir sambil menatap pria yang bergegas keluar. Wajah lelaki itu tampak ganas sambil menggertakkan giginya, bagaikan binatang buas yang mengamuk. Dia tidak percaya bahwa kecepatan Feng Wuchen begitu mengerikan. Dia juga tidak percaya bahwa teknik gerakannya yang kuat tidak dapat menembus pertahanan Feng Wuchen. Desir. Ledakan. Sosok pria itu menghilang lagi dan tiba-tiba muncul di sisi kiri Feng Wuchen. Dia melancarkan pukulan, dan Feng Wuchen dengan mudah dijatuhkan. Desir. Desir. Ledakan. 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 Sosok pria itu melesat ke segala arah di sekitar Feng Wuchen, melancarkan serangan yang menggila. Namun, semua serangannya dengan mudah dihalangi oleh Feng Wuchen. Feng Wuchen berdiri diam, dia bahkan tidak perlu melihat. Dia menangkis semua serangan pria itu dengan satu tangan. Mustahil, kau tidak mungkin memiliki kecepatan yang begitu menakutkan. Kau hanyalah dewa sejati bintang dua. Semakin keras pria itu melawan, semakin marah dia. Rasa malu yang kuat muncul di hatinya. Bahkan jika kamu mencoba sepuluh ribu kali lagi, hasilnya akan sama saja. Feng Wuchen mencibir, penuh percaya diri dengan kecepatan dan kekuatannya. Desir. Ledakan. Berdengung, berdengung. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen menyerang. Dengan sekejap, terjadi ledakan tiba-tiba. Ekspresi pria itu berubah drastis. Dia terlempar menuruni pegunungan di bawah, menembus beberapa gunung dan mengguncang bumi. Pada saat itu, lelaki itu merasa seperti hendak memuntahkan organ tubuhnya. Kekuatan yang mendominasi bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Kecepatan macam apa ini? Pria itu sangat ketakutan. Dia tidak menyadari apapun dan merasa seperti tertimpa gunung. Meng Xie, wanita berpakaian hijau itu terkejut. Ia tampaknya memiliki kekuatan seorang Dewa Sejati Bintang 5, tetapi kecepatannya sebenarnya sebanding dengan Dewa Sejati Bintang 7. Kemampuan bertarung Feng Wuchen yang sebenarnya sudah setingkat dengan Dewa Sejati Bintang 6. Ia bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Kata seorang lelaki tua di kehampaan gelap dengan serius. Orang tua ini bukan sangguan Bai Chen. Liu Kui, jebak dia, pemimpin kelompok itu meraung. Pada saat ini, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan mengumpulkan kekuatan yang sangat mengerikan. Kekuatan yang dahsyat menyapu. Mata indah wanita berjubah hijau itu memancarkan niat membunuh yang dingin. Kemudian, dia menghantam kehampaan dengan telapak tangannya dan berteriak, mantra abadi. Kunci penghukum surga. Swiss, Swiss. Begitu Liu Kui berteriak, rantai ungu muncul entah dari mana di sekitar Feng Wuchen. Rantai-rantai itu saling terkait dan mengunci Feng Wuchen di tengah. Feng Wuchen, kali ini kau tidak akan bisa melarikan diri, kata Liu Kui dengan dingin. Melihat rantai ungu yang mengelilinginya, Feng Wuchen berseru kaget, itu benar-benar memiliki kekuatan penekan. Feng Wuchen jelas merasakan bahwa kekuatannya sedang ditekan oleh kekuatan yang dahsyat. Feng Wuchen, mati. Pemimpin kelompok itu meraung marah. Kemudian, dia berteriak, mantra abadi. Telapak tangan penakluk jiwa tertinggi. Begitu dia berteriak, sebuah susunan hijau muncul di depannya. Kemudian, dia menyerang dengan telapak tangannya. Desir. Berdengung. Jejak telapak tangan energi hijau besar turun dari langit. Ruang dunia suci bergetar hebat. Penuh tekanan dan memancarkan perasaan tak terkalahkan. Pada saat itu, Tian Xianzi dan yang lainnya di pegunungan di bawah ditekan dengan kuat ke tanah. Mereka tidak dapat melawan sama sekali. Desir. Pada saat ini, Meng Xie tiba-tiba muncul dan berkata dengan kasar, Feng Wuchen, aku punya hadiah untukmu. Mantra abadi, kutukan jiwa angin, Meng Xie berteriak dingin dan mengirimkan kekuatan yang mengerikan ke dalam kunci penghukuman surga. Gemuruh. Berdengung. Saat Meng Xie menghilang, kekuatan kutukan jiwa angin meledak. Pada saat yang sama, kekuatan kunci penghukuman surga pun meledak. Ledakan mengerikan itu menelan Feng Wuchen dan langsung menyebar ke seluruh dunia suci. Banyak sekali kultivator yang menatap kehampaan dengan ngeri. Mereka merasa seperti akan mati. Kekuatan penghancur yang tak terbayangkan membuat Tian Xianzi dan yang lainnya menggigil. Tubuh mereka membeku. Untungnya, mereka berada sangat jauh dari kehampaan. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu menahan kekuatan mengerikan seperti itu. Namun, itu belum berakhir. Jejak telapak tangan energi raksasa yang panjangnya ratusan ribu kaki jatuh. Gemuruh. Berdengung. Jejak telapak tangan yang mengerikan itu hancur dan meledak lagi. Ledakan yang memekakan telinga bergema di seluruh ruang. Riak energi yang lebih mengerikan pun menyapu tanpa henti. Ketiganya bekerja sama dengan sempurna. Mereka sama sekali tidak memberi Feng Wuchen kesempatan untuk melawan. Menghadapi kekuatan mengerikan seperti itu, bahkan seorang dewa sejati bintang enam akan terluka parah. Huff, pria sombong, sekarang kau tahu akibatnya. Meng Xie tertawa sinis. Dia tampak sangat puas. Zuo Sanyan, apakah dia sudah mati? Liu Kui bertanya sambil mengerutkan kening. Belum, aku masih bisa merasakan auranya. Namun, auranya jauh lebih lemah. Dia pasti terluka parah, kata Zuo Sanyan sambil mengerutkan kening. Dia terkejut lagi. Kalau saja Dewa Sejati Bintang Lima yang lain, mereka tidak akan mampu bertahan dari serangan sekuat itu. Namun, Feng Wuchen tidak mati. Setelah beberapa saat, Feng Wuchen terbang keluar dari riak energi yang mengerikan itu. Tubuhnya berlumuran darah dan auranya jauh lebih lemah. Jelas, dia terluka parah. Feng Wuchen, King Suzi berseru. Seperti yang diduga, dia masih belum sebanding dengan mereka. Tian Xianzi mengerutkan kening dan berkata, ketiganya sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat Feng Wuchen, dia tidak akan mampu menahan serangan gabungan mereka. Tidak, aura Feng Wuchen mulai pulih. Tang Jinghe tiba-tiba mengerutkan kening. Dia merasakan aura Feng Wuchen pulih dengan cepat. Saat Feng Wuchen terluka parah, dia sudah mulai pulih. Bukan hanya orangnya, tetapi luka-lukanya dan kekuatannya juga pulih dengan cepat. Feng Wuchen terluka parah karena Feng Wuchen tidak menyerang sama sekali. Dia membiarkan ketiganya menyerangnya. Feng Wuchen hanya ingin melihat seberapa besar kekuatan tubuh Alam Abadi miliknya yang dapat bertahan dalam pertempuran hidup dan mati. Jangan beri dia kesempatan. Serang sekarang juga, Meng Xie Raung. Tubuhnya melesat keluar dengan ganas, niat membunuhnya membumbung tinggi. Feng Wuchen terluka parah. Bagaimana mungkin Meng Xie melewatkan kesempatan besar seperti itu? Meng Xie, hentikan, luka-lukanya mulai pulih. Zuo Sanyan tiba-tiba berteriak. Jelas, dia telah merasakan kecepatan pemulihan Feng Wuchen yang mengerikan. Dia, apakah dia monster? Bagaimana dia bisa pulih secepat itu dari luka serius seperti itu? Mata indah Liu Kui membelalak. Wajah cantiknya dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana ini mungkin? Luka-lukanya dan auranya pulih dengan cepat. Meng Xie, yang telah menembak, tercengang. Wajahnya langsung dipenuhi dengan kengerian dan ketidakpercayaan. Dalam beberapa tarikan napas, Feng Wuchen telah pulih sepenuhnya. Auranya telah kembali ke puncaknya. Apa yang sedang terjadi? Sungguh kecepatan pemulihan yang mengejutkan. Orang tua misterius dalam kegelapan itu terkejut. Bukan saja luka-lukanya telah sembuh, tetapi kekuatannya juga telah kembali ke puncaknya. 2797. Kekuatan mereka bertiga cukup untuk melukai tubuhku. Sepertinya mereka tidak dapat menahan kekuatan dewa sejati bintang 7, tetapi itu sudah sangat menakutkan. Feng Wuchen sangat gembira. Feng Wuchen hanya seorang dewa sejati bintang 2, tetapi tubuhnya dapat menahan kekuatan dewa sejati bintang 6 atau bahkan lebih kuat. Feng Wuchen tidak bisa menahan serangan mengerikan dari ketiganya. Dia menggunakan tubuhnya untuk menangkisnya. Jika Feng Wuchen menggunakan kekuatannya untuk melawan, serangan Zuosanyan dan dua orang lainnya tidak akan mampu melukai Feng Wuchen sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Meng Xie merasa seperti melihat hantu saat melihat Feng Wuchen pulih sepenuhnya. Mata Liu Kui membelalak ngeri. Apakah dia masih manusia? Apakah Feng Wuchen juga memiliki tubuh roh jahat yang tidak dapat mati? King Suzi bertanya dengan ngeri. Feng Wuchen tidak memiliki aura jahat dari roh jahat. Ini bukanlah tubuh abadi dari roh jahat. Tian Xianzi menggelengkan kepalanya. Tak seorang pun yang hadir berani mempercayainya. Mereka belum pernah melihat kecepatan pemulihan yang begitu mengerikan. Anak Feng, jangan buang waktu. Terdengar suara Kaisar Agung Xuanzen. Aku akan membunuh mereka sekarang, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Keke. Feng Wuchen meretakkan lehernya dan meretakkan buku-buku jarinya. Bibirnya melengkung membentuk senyum berbahaya. Sekarang giliranku untuk menyerang. Apakah kalian siap? Feng Wuchen bertanya dengan senyum dingin. Ada tatapan membunuh di matanya. Feng Wuchen serius pamer. Feng Wuchen melambaikan tangannya. Leluhur roh angin menyapu dan langsung menghilangkan riak energi yang mengerikan di kehampaan. Berdengung-berdengung. Aura yang melonjak tiba-tiba naik. Kekuatan yang lebih mendominasi meletus dari tubuh Feng Wuchen. Pilar cahaya kemasan yang terang melesat ke langit. Ruang yang belum sepenuhnya pulih runtuh lagi. Kekuatan leluhur purba dan alam abadi meletus. Dia kekuatannya meningkat lagi. Meng Xie sangat ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Tubuhnya gemetar hebat. Dia masih menahan kekuatannya. Bola mata Zuo San yang hampir jatuh dari rongganya. Dia sangat terkejut. Enam, enam bintang abadi sejati. Liukui ketakutan setengah mati. Dalam sekejap, kekuatan tempur Feng Wuchen melonjak ke level dewa sejati bintang enam. Itu sangat mengerikan. Tatapan tajam Feng Wuchen menyapu ke arah Meng Xie sosoknya langsung berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan melesat keluar, tiba di hadapan Meng Xie dalam sekejap mata. Cepat sekali, Liu Kui menoleh dengan susah payah. Meng Xie, hati-hati, Zuo San Yan berteriak ketakutan dan segera melesat maju. Meng Xie begitu takut hingga dia tidak bisa bicara. Dia belum pernah merasakan ketakutan yang begitu kuat sebelumnya. Aku juga punya hadiah yang bagus untukmu. Feng Wu Chen mencibir. Dia mengaktifkan leluhur roh angin dan memadatkannya di telapak tangannya. Zuo San Yan meraung, Feng Wu Chen, berhenti. Elemen angin, Meng Xie si terkejut. Kekuatan elemen angin ini berkali-kali lebih mengerikan daripada miliknya. Kekuatan macam apa ini? Lelaki tua misterius dalam kegelapan itu ketakutan setengah mati. Saat leluhur roh angin diaktifkan, aura mengerikan yang menguasai semua hal mengguncang lelaki tua misterius itu sampai ke inti tubuhnya. Ngomong-ngomong, biar ku beritahu sesuatu. Serangan elemen anginmu sama sekali tidak melukaiku, Feng Wu Chen mencibir. Apa? Meng Xie si terkejut lagi. Ledakan. Bes, bes, Sebelum Zuo San Yan sempat bergegas, tiba-tiba terdengar ledakan. Tubuh Meng Xie diledakkan menjadi kabut berdarah oleh leluhur roh angin. Dia telah membunuh seorang ahli abadi sejati bintang lima dengan satu gerakan. Kekuatannya sungguh tak terbayangkan besarnya. Bagaimana ini mungkin? Lelaki tua misterius dalam kegelapan itu tercengang. Dia belum pernah melihat kekuatan yang begitu menakutkan dan misterius. Tian Xianzi dan yang lainnya ketakutan. Wajah pucat mereka dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Meng Xie, Sanyan dan Liu Kui meraung dalam kesedihan dan kemarahan. Jangan khawatir, kau akan segera bisa menemuinya, kata Feng Wuchen sambil mencibir. Feng Wuchen, aku akan membunuhmu. Zuo Sanyan benar-benar marah. Dia meraung dengan marah, niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Seni abadi, segel jiwa sejati apokaliptik. Zuo Sanyan meraung. Segel energi sepanjang ratusan ribu kaki terbentuk di void dan menghantam Feng Wuchen. Sejujurnya, kekuatanmu tidak mengancamku. Feng Wuchen mencibir. Saat dia berbicara, kekuatan yang mendominasi telah berkumpul di jari telunjuk Feng Wuchen. Jari itu bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Nenek moyang segala emas. Kekuatan macam apa ini? Lelaki tua misterius dalam kegelapan itu sekali lagi terkejut. Wajah tuanya dipenuhi ketakutan. Suara mendesing. Weng, weng. Sinar energi emas setebal lengan melesat keluar. Sinar itu membawa kekuatan yang dapat menembus langit dan bumi. Sinar itu mengguncang void, dan ledakan sonik yang tajam dan menusuk telinga pun terdengar. Wus, wus. Cahaya keemasan yang mengerikan itu lenyap dalam sekejap, begitu cepatnya hingga langsung menembus segel energi dan dada Zuo Sanyan. Uh. Zuo San Yan memuntahkan seteguk darah. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Mata Zuo San Yan membelalak, wajahnya dipenuhi ketakutan saat tubuhnya perlahan jatuh. Zuo San Yan, wajah cantik Liu Kui bergetar saat dia menoleh. Liu Kui sama sekali tidak menyadari kecepatan mengerikan dari cahaya keemasan itu. Pembunuhan instan lainnya, dan langsung membunuh seorang dewa sejati bintang 6. Kekuatan cahaya kemasan itu sangat mendominasi dan langsung menghancurkan jiwa Zuo Sanyan. Tian Xianzi dan yang lainnya. Ledakan. Weng, weng. Pada saat ini, segel energi Zuo Sanyan meledak. Suara yang menggetarkan bumi bergema di seluruh dunia suci. Sebelum riak energi yang mengerikan itu menyebar, Feng Wuchen melambaikan tangannya dan membubarkan badai itu. Tatapan tajamnya menyapu ke arah Liu Kui. Feng Wuchen mencibir, "Hanya kau yang tersisa. Meskipun aku tidak membunuh wanita, bukan berarti aku tidak berani melakukannya." Yang mulia, yang mulia tetua, selamatkanlah aku. Selamatkan aku. Liu Kui sangat ketakutan. Dia benar-benar kehilangan keinginannya untuk bertarung. Menghadapi keberadaan seperti iblis, Liu Kui hanya ingin hidup. Ketiganya berani memprovokasi Feng Wuchen, tentu saja mereka mendapat dukungan dari para ahli di balik layar. Tetua agung yang disebutkan Liu Kui jelas-jelas menyaksikan pertempuran itu dalam kegelapan. Orang tua, apakah kau tidak berniat menyelamatkan mereka? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin sambil berjalan ke arah Liu Kui yang ketakutan. Tetua Agung, selamatkan aku. Melihat Feng Wuchen berjalan mendekat, Liu Kui semakin ketakutan dan putus asa. Aku tahu kau ada di sini. Aku sudah tahu sejak awal. Aku tidak mengungkapmu karena aku ingin melihat apakah kau akan menyelamatkan mereka, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Feng Wuchen, lelaki tua misterius itu muncul dalam sekejap. Ia melambaikan tangannya dan menghisap Liu Kui yang ketakutan. Terima kasih, Tetua Agung. Liu Kui mengucapkan terima kasih dengan takut. Tubuhnya bergetar hebat. Dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Kupikir kau tidak akan berani menunjukkan dirimu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin sambil mengamati lelaki tua berjubah hitam itu. Feng Wuchen, kau membunuh dua muridku. Apa kau sudah memikirkan akibatnya? Tanya lelaki tua berjubah hitam itu dengan suara muram. Niat membunuhnya yang mengerikan tertuju pada Feng Wuchen. Feng Wuchen mencibir tanpa rasa takut. Aku sudah memperingatkanmu di dunia abadi. Akulah yang memegang keputusan terakhir di dunia suci. Tanpa izinku, tak seorang pun diizinkan masuk ke dunia suci. Namun, kau datang ke sini untuk mati. 2798 Alam abadi mendiskriminasi para kultivator dunia suci. Bahkan enam faksi kuno tidak memenuhi syarat untuk masuk, apalagi yang lain. Selain itu, tidak semua orang di alam abadi lebih kuat dari mereka. Karena kalian begitu sembrono, tentu saja aku tidak akan membiarkan kalian memasuki dunia suci. Karena aku sudah menetapkan aturan, tidak seorang pun boleh melanggarnya. Siapapun yang melanggarnya akan mati. Itu termasuk kamu. Kamu tidak bisa menyelamatkannya. Feng Wuchen tidak bersikap seperti budak atau sombong. Dia suka mendominasi. Omong kosong, kata lelaki tua berjubah hitam itu dengan dingin, aku ingin melihat apa yang membuatmu begitu sombong. Berdengung-berdengung. Tiba-tiba, ia meledak dengan kehadiran seorang abadi sejati bintang tujuh. Kekuatan penghancur yang tak tertandingi menyapu ruang Science World dengan kekuatan yang tak terhentikan. Kekuatan ini begitu mengerikan hingga berada di luar imajinasi kita. Ini bahkan lebih mengerikan daripada keempat orang sebelumnya. Tian Xianzi berkata dengan ngeri. Dia tidak tahan lagi. Kekuatan macam apa ini? Menakutkan sekali. Master Sekte Jiwa Suci dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Dalam pertempuran sebelumnya, Jiang Yuhun dan yang lainnya sudah cukup menakutkan. Namun, lelaki tua berjubah hitam itu bahkan lebih menakutkan dari mereka. Senior Suansen, pinjamkanlah kekuatanmu padaku, kata Feng Wuchen melalui telepati. Ledakan. Pria tua berjubah hitam itu melesat dengan ganas. Auranya mengerikan dan tak terhentikan. Feng Wuchen, aktifkan kekuatan di tubuhmu. Biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Pria tua berjubah hitam itu berteriak. Aura tajamnya terus membumbung tinggi. Membekukan. Feng Wuchen menyeringai dan mengucapkan kata, beku. Begitu dia mengatakan itu, lelaki tua berjubah hitam yang telah menembak dengan ganas itu tiba-tiba membeku. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Lelaki tua berjubah hitam itu terkejut. Matanya dipenuhi kengerian. Tetua Agung, ekspresi Liu Kui berubah drastis. Dia merasakan kegelisahan yang kuat. Hanya satu kata darinya telah membekukan seorang ahli abadi sejati tertinggi bintang tujuh. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Tian Xianzi dan yang lainnya tercengang lagi. Anak nakal, apa yang kau lakukan padaku? Pria tua berjubah hitam itu berteriak dengan jengkel. Ia tidak mampu menggerakkan tubuhnya, tidak mampu menggunakan kekuatannya, tidak mampu melepaskan diri. Dia tidak bisa merasakan kekuatan atau aura apapun. Begitu saja, dia membeku di tempat. Pria tua berjubah hitam itu mulai panik tanpa bisa menggunakan kekuatannya, dia tidak berbeda dari orang biasa. Aneh rasanya jika lelaki tua berjubah hitam itu tidak panik. Dia bahkan menyesalinya. Apakah tetua agung tidak bisa membebaskan diri? Liu Kui menjadi semakin panik dan bahkan putus asa. Liu Kui hanya merasa bahwa dirinya telah jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung, tanpa setitik cahaya pun. Itu bahkan lebih mengerikan daripada neraka. Dewa sejati tertinggi bintang tujuh langsung dikendalikan oleh Feng Wuchen. Seberapa mengerikankah itu? Mantra macam apa itu? dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Feng Wuchen mencibir, kau tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Setelah mengatakan itu, sosok Feng Wuchen berubah menjadi cahaya kemasan dan menghilang. Detik berikutnya, dia berubah menjadi cahaya kemasan dan muncul di depan lelaki tua berjubah hitam itu. Kau tidak bisa bergerak sekarang. Mudah bagiku untuk membunuhmu. Apa dewa sejati tertinggi bintang tujuh? Kau hanya sampah. Feng Wuchen mencibir dengan nada menghina. Kau, berani membunuhku. Pria tua berjubah hitam itu berteriak, apa kau tahu akibat membunuhku? Semua orang di dunia suci akan mati bersamaku. Jari telunjuk Feng Wuchen menyentuh dahi lelaki tua berjubah hitam itu, dan kekuatan yang mendominasi menyebar. Dia tersenyum dan berkata, tidak berlebihan seperti yang kau katakan. Kau bisa mati dengan tenang. Feng Wuchen, tunggu. Suara sangguan Bai Chen tiba-tiba terdengar di kehampaan, lalu dia melesat mendekat. Sangguan tua, bunuh bocah ini, teriak lelaki tua berjubah hitam itu dengan tergesa-gesa. Sangguan Bai Chen mengabaikan lelaki tua berjubah hitam itu dan berkata, "Feng Wu Chen, jika kau membunuhnya, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Orang ini memiliki kekuatan yang sangat kuat di belakangnya. Meskipun kekuatanmu mengerikan, aku khawatir itu tidak akan cukup untuk mengalahkan puluhan kultivator yang kalah di dunia abadi." Tetua Agung Sangguan, Anda harus mengerti bahwa Anda diizinkan masuk ke dunia orang suci hanya karena Anda tidak memiliki niat jahat. "Saya tidak meminta Anda untuk mencampuri urusan saya," kata Feng Wu Chen dingin. "Ini, Sangguan Bai Chen, terdiam." Feng Chen, aku tidak percaya kau berani membunuhku. Pria tua berjubah hitam itu meraung, "Memangnya kenapa kalau aku membunuhmu?" Feng Chen berkata dengan nada meremehkan, "Hasilnya akan sama saja, entah aku membunuhnya atau tidak." Feng Chen berkata dengan dingin, dan kekuatan yang terkumpul di jari telunjuknya langsung dilepaskan. Suara mendesing, "Kaki cahaya kemasan tanpa ampun menusuk dari lelaki tua berjubah hitam itu." Mata lelaki tua berjubah hitam itu membelalak lebar. Dia tidak percaya bahwa Feng Chen benar-benar berani membunuhnya. Lagi pula, tidak ada keraguan. Apakah Feng Wuchen benar-benar tidak takut dengan balas dendam dunia abadi? Apakah Feng Wuchen benar-benar tidak tahu betapa mengerikannya para ahli di ruang dunia abadi? Sangguan Bai Chen tercengang. Dia tidak menyangka Feng Wuchen akan membunuh lelaki tua berjubah hitam itu tanpa mempedulikan konsekuensinya. Terlebih lagi, dia membunuhnya dengan sangat senang. Tetua Agung, teriak Liu Kui ketakutan, air mata mengalir di matanya yang indah. Dia, dia benar-benar membunuhnya, Tian Xianzi dan yang lainnya juga tidak dapat mempercayainya. Penatua Agung Sangguan, jangan lupa bahwa dunia abadi selalu ingin menghapus segel makam Long Apakah menurutmu mereka akan menyerah? Tanya Feng Wuchen. Sangguan Bai Chen terdiam. Jika aku tidak membunuh makhluk tua ini hari ini, dia akan membawa orang untuk menyerang dunia suci besok. Jika aku membunuhnya, itu akan memiliki efek cerah dan membuat ruang dunia abadi waspada, kata Feng Wuchen lagi. Apakah kamu benar-benar tidak takut dengan para ahli dari dunia abadi? Tanya Sangguan Bai Chen. Mengapa saya harus takut? Apakah mereka sangat kuat? Mereka hanya sekelompok orang yang egois, kata Feng Wuchen dengan nada meremehkan. Tatapan tajamnya menyapu ke arah Liu Kui yang putus asa. Hanya dengan satu tatapan, Liu Kui ketakutan setengah mati. Tetua Agung Sangguan, selamatkan aku. Pinta Liu Kui dengan ngeri. Wajahnya dipenuhi ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Dia seharusnya tidak memprovokasi iblis seperti Feng Wuchen. Feng Wuchen, Demi orang tua, bisakah kau mengampuni? Sangguan Bai Chen baru saja hendak berbicara ketika Feng Wuchen menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Liu Kui. Kau seharusnya tidak memprovokasiku, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kata-katanya sangat dingin, tanpa sedikit pun emosi manusia. Feng Wuchen, jangan bunuh aku. Aku tahu aku salah. Tolong jangan bunuh aku. Putriku baru berusia tiga tahun. Aku mohon, jangan bunuh aku. Liu Kui memohon dengan ngeri. Pada saat ini, Ketakutan dan keputusasaan Liu Kui mencapai batasnya. Semua pertahanannya runtuh. Air mata penyesalan mengalir di wajahnya saat dia pingsan. Tetua Agung Sangguan, kuharap kau bukan musuhku. Bawa dia pergi. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia tidak membunuhnya. Dengan itu, Feng Wuchen turun ke pegunungan di bawah dan terus membelah pegunungan Santa Monica. Master Pagoda Rekreasi Surgawi, Senior Swat Sage, saya hanya ingin sebagian kecil. Tidak akan terlalu banyak. Feng Wuchen tersenyum senang. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sangguan Bai Chen melambaikan tangannya dan menarik Liu Kui yang pingsan. Ia menatap Feng Wu Chen dan berkata, anak ini terlalu menakutkan. Orang tua itu tidak bisa melihatnya. Aku tidak mungkin menjadi musuhnya. 2799 Kekuatan mengerikan di tubuh Feng Wu Chen mungkin lebih kuat dari yang dibayangkan Pak Tua. Kalau tidak, bagaimana mungkin Feng Wu Chen mengabaikan ruang alam abadi? Tidak ada kekhawatiran sama sekali di matanya. Bahkan setelah membunuh tetuamu, dia masih bisa bersikap seolah tidak terjadi apa-apa kekuatan misterius ini tidak akan kalah dari siapapun yang kalah. Ini adalah kekuatan absolut, kekuatan absolut yang melampaui imajinasi. Sangguan Bai Chen menatap Feng Wu Chen dengan ekspresi rumit. Akhirnya, dia pergi bersama Liu Kui yang tidak sadarkan diri. Feng Wu Chen melirik Sangguan Bai Chen yang hendak pergi dan berkata dalam hati, saya harap kali ini saya benar-benar dapat mengintimidasi mereka dan mengulur lebih banyak waktu. Desir. Feng Wu Chen membentuk jari pedang dan melambaikannya dengan lembut. Pedang kiemas melintas di puncak pegunungan Santa Monica. Saya ingin bagian atas pegunungan Santa Monica. Spirit Ki paling lemah di bagian atas. Semakin rendah Spirit Ki, semakin kuat. Apakah ada yang keberatan? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Feng Wuchen tidak menginginkan banyak, tetapi itu sudah cukup. Tak seorang pun berkeberatan, dan tak seorang pun berani berkeberatan. Kalian bisa membagi sisanya di antara kalian sendiri. Feng Wuchen tersenyum senang. Dengan lambaian tangannya, dia memasukkan batu roh kudus yang besar ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah memperoleh batu roh kudus, Feng Wuchen terbang tanpa ragu-ragu. Ruang alam abadi, sangguan Bai Chen muncul bersama Liu Kui dalam sekejap. Liu Kui sudah bangun. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, tetua agung sangguan. Liu Kui segera mengucapkan terima kasih kepadanya, memikirkan kembali keputusan tadi. Liu Kui masih ketakutan. Tidak perlu berterima kasih kepada patua, patua tidak menyelamatkanmu. Jika Feng Wuchen ingin membunuhmu, patua tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Dia tidak membunuhmu. Sangguan Bai Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak membunuhku. Liu Kui sedikit mengernyit, pandangan rumit melintas di matanya. Kekuatan misterius dalam tubuh Feng Wu Chen sangat mengerikan karena dia berani membunuh tetuamu. Itu berarti dia sama sekali tidak takut pada pecundang dari alam surgawi. Saat kita kembali, laporkan kebenarannya, kata Sangguan Bai Chen dengan sungguh-sungguh. Bahkan tetua agung Sangguan tidak sebanding dengannya. Tanya Liu Kui dengan tidak percaya, "Sangguan Bai Chen adalah dewa sejati bintang delapan." di seluruh dunia dewa, hanya ada sedikit ahli yang bisa melawannya. Saya tidak percaya diri sama sekali. Sangguan Bai Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Feng Wuchen ingin membunuh patua, itu semudah membunuh tetuamu. Jika kamu bisa menghindari memprovokasi dia, lebih baik jangan memprovokasi dia. Baik, tetua agung Sangguan. Liu Kui menangkupkan kedua tangannya dengan hormat. Sangguan Bai Chen pergi dalam sekejap. Bahkan tetua agung Sangguan tidak sebanding dengan Feng Wuchen. Dia bahkan sangat waspada terhadap Feng Wuchen. Apakah Feng Wuchen benar-benar menakutkan? Liu Kui mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Tatapan matanya menjadi semakin rumit. Karena tetua agung sangguan bukan tandingannya, mengapa dia tidak membunuhku? Liu Kui benar-benar tidak mengerti. Namun, dia sudah sangat beruntung bisa selamat. Mengingat kejadian di mana Feng Wuchen dengan mudah membunuh tetuamu, Liu Kui tidak bisa menahan gemetar. Ketakutan yang kuat muncul di hatinya lagi. Kengerian Feng Wuchen sudah tertanam dalam hati Liu Kui. Tetuamu dan Zuo Shanyan terbunuh kepala istana dan yang lainnya pasti sangat marah. Demi mendapatkan metode untuk menghancurkan segel dan menerobos, kepala istana dan yang lainnya pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Aku khawatir mereka sudah sangat marah. Liu Kui mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Setelah mengetahui betapa mengerikannya Feng Wuchen, Liu Kui tidak ingin bermusuhan dengan Feng Wuchen. Kengerian Feng Wuchen berada di luar imajinasinya. Namun, ini bukanlah sesuatu yang dapat diputuskannya. Istana tanpa hati. Eksistensi terkuat di dunia abadi, Kultivasi master istana telah mencapai alam abadi sejati bintang sembilan. Kekuatannya tak terbayangkan. Setelah tetuamu terbunuh, petinggi istana tanpa hati menjadi murka. Ketika Liu Kui kembali ke istana tanpa hati, hal pertama yang dilakukannya adalah menceritakan semuanya kepada mereka. Dia bahkan menceritakan apa yang dikatakan sangguan Bai Chen. Setelah mendengar hal itu, kepala istana tak berhati, dan para petinggi semuanya terkejut dan geram. "Berani sekali kau, Feng!" Wu Chen sama sekali tidak menghormati istana tanpa hati kita. Beraninya dia membunuh tetuamu! kata tetua kedua dengan marah. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Dan dia dikendalikan oleh Feng Wuchen. Bagaimana, bagaimana ini mungkin? Tetuamu adalah alam abadi sejati bintang tujuh. Apakah anak ini benar-benar sekuat itu? Seorang tetua mengerutkan kening dalam-dalam. Di kursi utama, seorang lelaki tua mengerutkan kening dalam-dalam. Wajah tuanya sangat serius. Menekan rasa takut di hatinya, Liu Kui berkata dengan hormat, Tetua Agung, itu benar. Feng Wuchen membunuh tetuamu hanya dengan satu jari. Aku tidak tahu apa yang ditemukan Feng Wuchen. Seberapa mengerikankah membunuh seorang dewa sejati bintang tujuh hanya dengan satu jari? Kekuatan macam apa yang dimiliki Feng Wuchen? Orang tua di kursi utama menjadi semakin penasaran. Dia bahkan menjadi sedikit takut. Bahkan sangguan Bai Chen bukanlah lawan Feng Wuchen. Apakah anak ini bahkan lebih kuat daripada alam abadi sejati bintang delapan? Tetua lainnya mengerutkan kening dan menebak. Wajah tuanya sangat serius. Liu Kui mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa melihat kultivasi Feng Wuchen, tetapi dia bisa mengendalikan tetuamu. Sangguan Bai Chen bahkan menasihati kita untuk tidak memprovokasi Feng Wuchen. Sangguan Bai Chen pengecut. Dia takut pada Feng Wuchen, tapi kita tidak. Tetuamu tidak bisa dibunuh seperti ini. Kepala istana berikan perintah untuk berperang. Seorang petinggi berkata dengan geram sambil menggertakkan giginya. Dia tidak tahan lagi. Dia ingin para kultivator dari dunia orang suci membayar harga yang mahal. Benar sekali, kepala istana berikan perintah untuk berperang. Biarkan Feng Wuchen melihat kekuatan dunia abadi. Aku tidak percaya kalau Feng Wuchen bisa mengalahkan begitu banyak kultivator yang kalah di Dunia Abadi sendirian. Kita harus membalaskan dendam tetuamu. Tidak peduli seberapa kuat Feng Wuchen, dia tidak akan lebih kuat dari Tuan Wuking. Kita tidak bisa membiarkan Feng Wuchen meremehkan Dunia Abadi kita. Para petinggi Aula menanggapi, wajah mereka dipenuhi amarah dan niat membunuh. Mereka tidak tahan lagi. Di kursi utama, lelaki tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Feng Wuchen berani mengabaikan Dunia Abadi dan membunuh orang-orang kita. Dia berani membunuh tetuamu!" Ini berarti dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Selain itu, dia tidak takut pada para ahli dunia abadi. Kekuatan di tubuhnya juga tidak sederhana. Dia tidak bisa diremehkan. Mungkinkah dia pembudidaya pertama yang kalah? Tapi dia sudah mati. Tidak mungkin dia masih hidup. Jika itu benar-benar kekuatannya, tidak akan mudah untuk menghadapinya, tebak kepala istana Wuking. Feng Wuchen membunuh tetuamu untuk mengintimidasi kita agar kita tidak berani bertindak gegabah. Bagaimanapun, memulai perang tidak akan ada gunanya bagi mereka. Itu hanya akan membawa kesengsaraan bagi orang-orang di dunia suci. Aku yakin Feng Wuchen tidak ingin melihat itu, kata tetua agung dengan sungguh-sungguh. Di kursi utama, mata lelaki tua itu berkilat ganas. Ia berkata dengan suara berat, tujuan kita adalah menemukan cara untuk membuka segel dan membuka makam untuk menemukan cara meningkatkan kultivasi kita. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Memulai perang hanya akan membuang-buang waktu. Kepala istana, Feng Wuchen adalah Dewa Sejati Bintang 2. Kecakapan bertarungnya setara dengan Dewa Sejati Bintang 6. Selain itu, Dewa Naga memiliki lebih dari sepuluh dewa sejati. Mereka punya cara untuk meningkatkan kultivasi mereka. Kata Liu Kui dengan hormat. 2800. Ola menjadi sunyi senyap mendengar kata-kata Liu Kui. Pemimpin Ola tanpa hati, para tetua dan petinggi semuanya menatap Liu Kui dengan mata terbelalak. Kehebatan pertempuran Feng Wuchen yang mengerikan memang mengejutkan mereka. Namun, yang paling mengejutkan mereka adalah kata-kata terakhir Liu Kui. Liu Kui melanjutkan dengan sopan ketika dia melihat ekspresi terkejut dari para petinggi. Saya lupa menyebutkan sebelumnya bahwa Feng Wuchen membunuh Zuo Sanyan dan Meng Xie dengan kekuatannya sendiri. Orang yang membunuh tetuamu adalah kekuatan misterius itu. Berita itu datang dari Istana Surgawi. Jiang Yuhun dan yang lainnya terbunuh. Istana Surgawi pasti tahu bahwa Feng Wuchen dan yang lainnya punya cara untuk meningkatkan kultivasi mereka, tetapi mereka tidak memberi tahu kami. Jika mereka tidak punya cara untuk meningkatkan kultivasi mereka, mustahil bagi Feng Wuchen untuk menjadi dewa sejati bintang dua, dan mustahil bagi lebih dari selusin dewa sejati untuk muncul di dunia orang suci. Sebelum kami bertindak, kami pergi ke Dewa Naga. Memang ada lebih dari selusin dewa sejati. Long Sihun adalah dewa sejati bintang empat, dan King Long adalah dewa sejati bintang satu. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Feng Wuchen dan yang lainnya punya cara untuk meningkatkan kultivasi mereka. Wajah terkejut dari Ketua Aula Merciles dan para tetua berubah menjadi kegembiraan liar ketika mereka mendengar hal ini karena ada cara untuk meningkatkan budidaya mereka, mereka tidak perlu melepas segelnya. Tidak mungkin salah. Jika mereka bisa menembus ke alam abadi sejati, mereka pasti punya cara untuk meningkatkan kultivasi mereka, kata tetua agung itu dengan penuh semangat. Ia ingin segera tahu apa itu. Suatu cara untuk meningkatkan kultivasi mereka memang merupakan kabar baik, kata Master Aula tanpa hati sambil tersenyum gembira. Kepala Aula, Feng Wuchen dan yang lainnya bahkan tidak memberitahu kami cara melepaskan segel. Bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk memiliki cara meningkatkan kultivasi mereka," kata seorang tetua sambil mengerutkan kening. "Kami gagal menangkap Long Sihun hidup-hidup, dan lebih dari seratus orang terbunuh. Jiang Yuhun dan yang lainnya mungkin juga tewas. Sekarang tetuamu telah terbunuh, akan sangat sulit untuk mendapatkan cara untuk meningkatkan kultivasi kami," kata tetua lainnya. Cahaya ganas melintas di mata kepala Ola tanpa hati. Dia berkata, "Kita tidak punya banyak waktu lagi. Kita tidak punya waktu untuk mempertimbangkan hal-hal lain." Hanya dengan menerobos kita akan memiliki kesempatan untuk hidup. Hanya dengan begitu kita akan memiliki kesempatan untuk kembali ke dunia abadi kuno. Jadi bagaimana jika dunia orang suci yang lemah dihancurkan? Aku tidak peduli bahkan jika aku harus menyerahkan ruang di dunia abadi. Mereka punya cara untuk meningkatkan kultivasi mereka, dan Feng Wuchen ingin menjadikan kita contoh. Dia ingin mengulur waktu untuk meningkatkan kekuatannya. Jika kita memberinya kesempatan, kitalah yang akan mati. Feng Wuchen bisa membunuh tetuamu, tapi bukan berarti dia bisa membunuh kita semua satu Feng Wuchen saja tidak cukup. Bahkan jika kekuatan di tubuhnya adalah yang pertama dikalahkan, kita masih bisa menghancurkannya jika kita bergandengan tangan. Aura dominasi yang berada di atas segalanya meledak. Demi bertahan hidup, dapat dikatakan mereka bersedia melakukan apa saja. Benar sekali, kita tidak punya banyak waktu lagi. Kita tidak bisa dibandingkan dengan generasi muda. Agar bisa bertahan hidup dan kembali ke dunia abadi kuno, kita tidak boleh terlalu peduli. Seorang tetua mengangguk setuju. Kita harus membalaskan dendam tetuamu. Feng Uchen membunuh dua murid kita. Kita tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Tuan Istana, berikan perintah untuk menyerang kuil Dewa Naga. Paksa mereka untuk menyerahkan metode untuk meningkatkan kultivasi mereka. Serang kuil Dewa Naga, bunuh Feng Uchen. Para petinggi merespons satu demi satu. Aura yang sangat mengerikan meletus. Jika Feng Uchen benar-benar sekejam yang dikatakan oleh Tetua Agung Sangguan, aku khawatir bahkan kepala istana pun mungkin tidak sebanding dengan Feng Uchen. Konsekuensi dari penyerangan terhadap kuil Dewa Naga tidak terbayangkan. Liu Kui berpikir, tetapi tidak berani mengatakannya dengan lantang. Bagaimanapun, itu hanya tebakan. Liu Kui tidak yakin apakah Feng Wu Chen benar-benar menakutkan. Ia tidak berani berbicara sembarangan tentang hal-hal yang tidak ia yakini. Segera sebarkan berita ini ke semua kekuatan utama di dunia abadi. Tiga orang akan menyerang Kuil Dewa Naga dan merebut metode untuk meningkatkan kultivasi. Perintah Kepala Istana tanpa ampun. Kepala Istana harap tunggu. Tetua Agung tiba-tiba berkata, Liu Kui baru saja mengatakan bahwa kekuatan bertarung Feng Wuchen telah mencapai tingkat dewa sejati bintang 6. Meski begitu, mengapa kita tidak bertaruh dengannya? Bertaruh, Palace Master Merchiles mengerutkan kening, Penatua Agung bermaksud mengirim orang untuk bertarung dengan Feng Wuchen. Benar sekali, taruhan adalah metode untuk meningkatkan kultivasi. Feng Wuchen mungkin tidak akan menolaknya. Tetua Agung tersenyum tipis, dengan cara ini, kita tidak perlu membuat keributan besar, dan tidak perlu menghabiskan kekuatan kita tidak akan terlambat untuk bertarung setelah memperoleh metode untuk meningkatkan kultivasi. Penatua Agung benar, ini ide yang bagus. Feng Wuchen hanya memiliki kekuatan bertarung seperti Dewa Sejati Bintang 6. Kita akan mengirim Dewa Sejati Bintang 7. Seorang tetua setuju. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Segera kirim seseorang untuk mengirim surat tantangan kepada Feng Wuchen. Tiga hari kemudian, Kepala Istana Merciles sangat puas dan segera memberi perintah. Kepala Istana, saya sendiri yang akan mengirimkan surat tantangan. Kata Liu Kui dengan hormat. Bagus, Palace Master Merciless tersenyum gembira. Pada saat ini, di puncak gunung, Feng Wuchen telah memurnikan sejumlah besar artefak suci. Konsumsi batu roh suci sangat mengejutkan. Fiuh! Feng Wuchen menghela napas panjang. Wajahnya pucat saat dia berkata dengan lemah, pemurnian gila ini benar-benar membunuhku. Bahkan kekuatan jiwaku telah terkuras. Kekuatan jiwa yang telah habis segera setelah dia berhenti memurnikan artefak suci segera diisi ulang dengan kecepatan yang mengerikan. Tubuh fisik alam kehidupan abadi sangatlah kuat. Feng Wuchen tersenyum gembira. Bahan-bahan lain untuk memurnikan artefak suci semuanya telah habis. Aku akan pergi ke Menara Jiwa Pil terlebih dahulu. Suara mendesing. Feng Wuchen melesat ke angkasa. Ia langsung berubah menjadi garis hitam dan melesat keluar, menghilang dalam sekejap mata. Feng Muda, pernahkah kau berpikir bahwa monster-monster tua di Alam Abadi itu tidak terancam? Lagi pula, mereka tidak punya banyak waktu lagi. Demi bertahan hidup, mereka tidak terlalu peduli. Suara Kaisar Surgawi Xuan Zhen terdengar. Mendengar ini, Feng Chen menyeringai dan berkata, "Saya harap begitu." Harapan Kaisar Surgawi Xuanzen langsung dibuat bingung oleh Feng Chen. Jika Alam Abadi benar-benar berperang, Feng Chen sendiri tidak akan mampu menyelamatkan semua orang. Dunia Suci akan berlumuran darah. Feng Chen tidak hanya tidak khawatir, tetapi dia juga berharap mereka akan datang. Apakah ada yang salah dengan otaknya? "Senior Xuanzen, aku punya caraku sendiri. Kamu tidak perlu khawatir." Feng Chen tersenyum misterius. Kaisar Surgawi Xuanzen benar-benar tidak tahu apa yang bisa dilakukan Feng Wuchen. Mungkinkah dia ingin menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan puluhan kultivator yang kalah di alam abadi? Dalam waktu kurang dari satu menit, Feng Wuchen tiba di Menara Jiwa Pil. Saat Feng Wuchen hendak memasuki Istana Menara Jiwa Pil, dia dihentikan oleh seorang wanita cantik. Wanita itu mengenakan gaun kasa merah muda, kulitnya seputih giok, dan wajahnya cantik, yang terpenting lekuk tubuhnya membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Jelas. Identitas wanita itu tidak sederhana. Dia jelas memiliki latar belakang yang hebat. Hei, temani nona muda ini untuk membeli beberapa harta karun. Setelah selesai, aku akan memberimu 10 juta batu Saint Origin. Setelah kau masuk, kau tidak perlu bicara lagi. Wanita berbaju merah muda itu berkata dengan arogan. Feng Wuchen melirik wanita itu dengan acuh tak acuh dan berkata, Aku tidak punya waktu. Minggirlah.